Assalamualaikum bos semua, selamat malam, selamat sejahtera, salam kasih sayang. Bang itu Miss Sayang Kangkung, anda yang dari manis dapat salam dari orang kampung. Sebulan lebih tak buat video dan hari ini atau malam ini baru sempatlah buat konten. Sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, mohon maaf saya dan batin. Minta maaf lah sebab lama sangat. Dalam sebulan memang tak nampak, ada juga lah yang cari. Ada juga yang cari channel YouTube Jaka Medok menghilang ataupun itu sebab ini bos. Apa nama? Sebab lama tak upload dan lama-lama channel tersebut akan tenggelam ataupun terkubur ataupun tertindih dengan yang lain. Baik bos semua. Sebab menghilang ni sebab hidup drop. Bila saya sebut hidup drop ni, memang semua dari keluarga, masalah keluarga, masalah ekonomi dengan sekali masalah kesihatan. Ialah sebab masuk bulan puasa tu saya memang sakit dan tambah lagi yang ni lah, kalau masalah hidup ataupun berkeluarga ya tak. Ada satu ayat yang saya akan terus ingat bos, iaitu bila ekonomi naik, ya tak? Bila ekonomi naik akan menjadi ujian bagi suami, ialah bila suami ataupun kejaya suami tersebut naik banyak duit akan keluar rumah ke ataupun ramai kawan, bertambah bisnes, dia akan itulah. Tapi bila ekonomi jatuh, ini akan menjadi ujian bagi isteri kita. Saya tak nak cerita banyak-banyak lah, tapi ada satu saya nak cerita yang sampai sekarang saya pun buat drop itu buat itu drop sampai kesihatan pun drop. Nah, yang paling teruk sekali ialah pasal bisnes meniaga channel net. Bulan puasa ni yang sepatutnya meniaga apapun boleh menjadi, tapi rupa-rupanya jatuh juga, sampai akhirnya kesihatan pun jatuh sakit dan memang tak boleh buat apapun. Jadi ceritanya bos, yang kalau pasal bisnes yang paling besar, yang paling banyak saya keluarkan modal tersebut ialah kambing. Sebenarnya saya dah buat video beberapa kali dah. Yang sebenarnya saya dah buat video banyak kali lah pasal kambing, yang pasal baru start yang inilah. Betul-betul ujian bos. Jadi baru start pun dah kena gunting, dah kena cukur dengan silap ambil orang untuk bela, sampai akhirnya time nak jual pun akan menjadi masalah. Tapi bagi saya ini semua satu pengajaran, satu pengalaman yang bagi saya lah, kalaupun kita tak sekolah lagi ataupun tak belajar lagi, guru kita ialah pengalaman dia tak. Jadi semua saya ambil santai je lah, tapi rupa-rupanya sampai masuk dalam otak kita, dalam otak sampai akhirnya badan pun jadi drop. Itulah semua. Jadi ceritanya sampai sekarang ni lah, saya yang masa jual kambing tersebut dah 4 bulan bos. Dah 4 bulan dan duit tersebut belum keluar. Itulah banyak dan memang berkeluar. Itulah yang buat saya drop. Rasa-rasanya saya pun tak faham. Itulah bos. Ada satu cerita iaitu bolehlah untuk satu pengajaran, iaitu pilih orang ialah dari dahulu, yang dulu-dululah orang Malaysia bagi nasihat sentiasa berhati-hati ataupun dalam memilih kawan atau memilih usaha ataupun bisnes ialah bos. Tapi masalahnya kalau kita tak berlaku pada diri kita, kita pun tak tahu. Dan memang tak ada yang bagi tahu, oh orang ini macam ni, orang ini macam ini, ya tak? Jadi saya nak apa nama, cerita dari awal lah. Okey, dari yang pertama kita beli kambing tersebut yang sebenarnya mampu memilih sendiri, iaitu orang yang saya lantik tersebut. Tetapi dia ataupun tak confident kot,
dia minta kawan dia, kawan kawan dia ataupun orang lain untuk untuk memilih kambing. Ha. Bila bila ada orang ketiga tersebut, pengeluaran ataupun kos akan menjadi lebih untuk membayar orang tersebut. Ha. Okay. Bila dah dapat kambing, bila dah dapat kambing, satu satu kambing cacat. Saya dah dah pernah dapat video. Okey. Bila kambing dah cacat, tinggallah 9. Saya beli 10 dan satu dah kita jual sebab cacat, tinggallah 9. Okey. Baru beberapa bulan, orang yang beli tersebut bosan. Ah, ini start masalahnya. Ini bermula masalahnya. Masalahnya bermula dari sini. Ah, itulah. Bila orang yang bela tersebut yang dah berjanji untuk bela kambing saya yang 10 tersebut, yang satu dah kita jual tinggal 9, rupanya dia bosan. Okey. Bila dia bosan, dia maksudnya minta orang lain lagi untuk bela yang 4 ekor. Jadi 9 ekor, dia tolak ke orang lain 4 ekor, dia sendiri ada 5 ekor. Okey. Bila dia bela sendiri 5 ekor, orang lain 4 ekor, kerja dia jadi ringan. Tapi rupa-rupanya tak berhenti dan tak berhenti dekat situ jelah. Ada masalah lain. Dia bosan. Nah, jadi memang tanggungjawab ni pentinglah bos. Gitu. Tanggungjawab dari ucapan, janji, pegang duit ataupun pasal kerja kita nak settlekan. Minta kambing, saya beli kambing. Saya bagi. Minta 10 ekor, saya bagi 10 ekor. Tapi 2 bulan dah bosan. Ah, dia tolak ke orang lain 4 ekor. Okey. Dan bila beberapa bulan lagi, 3 bulan, maksudnya dalam tak sampai 7 bulan kot, dia pun bosan, ajak saya atau minta saya untuk jual jelah. Ah, bila dah jual tersebut, okey. Nah, ini masalahnya bos. Dia silap ataupun tersalah memilih apa nama peniaga kambing yang ini rupa-rupanya orang yang macam mana ya, orang yang susah, orang yang macam mana nak sebut, keuangan dia susah bos. Jadi dia memang berjanji sampai akhirnya 4 bulan tak bayar dari sekarang sampailah sekarang. Ah, jadi bila dia bosan, dia minta ataupun minta dekat saya untuk menjual kambing tersebut, untuk menjual. Jadi saya pun okeylah jual jelah, sebab kalau saya nak ambil balik kambing tersebut untuk mencari rumput ataupun daun, memang tak boleh sebab 10 ataupun 9 ekor. Jadi dia minta untuk jual jelah sebab dia dah bosan, tak ada tanggungjawab. Ah, itulah bos. Bila kita jual dua peniaga tersebut, okey, bayar. Dua lagi dia bayar. Bila 5 ekor yang last kali kita jual, mulalah duit tersebut bermasalah. Peniaga tersebut bermasalah. Jadi memang sampai sekarang lah, dari modal duit 15 juta yang sepatutnya untuk bagian saya 19 juta itu pun hilang ke mana. Bukan hilang lah, dia bagi 1000, 2000, 3000, kita pun pakai benda lain. Maksudnya ialah dari modal 15,000 tak jadi apa, malah duit tersebut akan kita pakai dengan keperluan lain dan tak jadi duit lagi. Ah, itulah bos. Jadi pentingnya ialah pasal tanggungjawab ni lah. Yang membuat saya memang betul-betul kecewa dan sampai akhirnya drop. Terus dari memang banyak masalah. Tapi bagi saya, saya bertualah sebab jumpa dengan orang-orang yang macam ini yang membuat saya lebih berhati-hati ataupun boleh ambil satu pengajaran yang berharga. Ya tak bos? Ya bos semua. Harap-haraplah semua urusan kita dipermudah, kita diberi rezeki yang baik, kesihatan yang baik, semua urusan kita dipermudah dan juga diberkati. Baik bos semua, sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum.